Bay AD Kids Channel. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kalian tahu gak sih, nama hewan purba yang sekarang sudah tidak ada lagi atau sudah punah? Ya, benar sekali, namanya adalah Dinosaurus. Dinosaurus ternyata banyak jenisnya loh, dan mereka memiliki nama yang berbeda-beda. Apa saja? Yuk kita cek sama-sama. Dinosaurus yang pertama namanya adalah Tyrannosaurus atau sering disebut T-Rex, yang diambil dari bahasa Latin di mana Rex artinya adalah raja. T-Rex termasuk dinosaurus karnivora atau pemakan daging. Berikutnya termasuk dinosaurus karnivora juga, yaitu Spinosaurus yang diambil dari bahasa Yunani kuno, di mana spino artinya adalah tulang belakang dan saurus artinya kadal. Selanjutnya adalah Velociraptor yang memiliki arti pencuri yang gesit. Velociraptor memiliki badan lebih kecil dan biasa hidup berkelompok. Selain itu, mereka terkenal memiliki strategi menyerang yang pintar dibandingkan dengan dinosaurus lainnya. Berikutnya kita kenalan lagi yuk dengan dinosaurus yang bernama Stegosaurus. Stegosaurus sendiri memiliki arti kadal beratap yang dikarenakan kedua baris sisik yang saling silang di punggungnya. Berikutnya adalah Ankylosaurus yang artinya kadal menyatu. Ankylosaurus termasuk dinosaurus pemakan daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Fosil-fosil dari Ankylosaurus sendiri banyak ditemukan di negara Kanada dan di bagian barat Amerika Serikat. Thank you.
Lalu ada lagi nih dinosaurus yang lehernya panjang, yaitu Brachiosaurus. Dinosaurus herbivora ini diperkirakan memiliki tinggi hingga 16 meter dan panjang hingga 26 meter. Sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Baby Kids Channel.